Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat lukis AutoCAD ke-8 gambar 3 dimensi seperti ini dengan ukuran di sini sudah tertera. Kita langsung masuk ke halaman baru. Kita langsung line dari titik ini ke bawah sepanjang 30. Enter ke kiri sepanjang 10, ke atas 8. Dan ke kiri sepanjang 45. Kemudian di sini kita buat lagi line dari titik sini ke kiri sepanjang 55. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita buat line lagi, line dari titik sini ke kiri sepanjang 50. 50 dikurangi 15 yaitu sepanjang 35. Enter. Kemudian line 17 ke arah bawah 17. Kita ke kiri sepanjang 50. Enter. Kemudian ke atas 17. Setelah itu kita membuat line dari titik sini ke atas sepanjang 30. Enter dengan lebarnya yaitu sepanjang 15 dan ke bawah. Nah, setelah itu kita di sini membuat sebuah palu L ke kanan sepanjang kita ke bawah saja sepanjang 46. 46 enter dan lebarnya itu 40. Kita luruskan sini sepanjang 46 dan ke kiri 40. Kemudian kita di sini press pull. Kita tampilannya ubah dulu. Nah, seperti ini. Kita press pull dengan ketebalan yaitu 25. Enter. Kita press pull di sini. Ketebalan ini ke bawah sepanjang minus berapa nih? 70. Enter. Kita di sini press pull lagi, press pull ke bawah sepanjang 25. Ulang. Nah, kita di sini press pull min 25 dan press pull lagi ini ke bawah sepanjang 25 juga. 25. Sebentar. Ya betul 25. Enter. Setelah itu kita baru di sini union. Di sini kita membuat tampilan di sini dengan panjangnya yaitu sepanjang 30 kemudian ke bawah sepanjang 15. Enter. 30, 15 sini. Nah, setelah itu kita press pull. Press pull. Press pull setelah 40. 40. Enter. Kita
dulu tampilan ini. Arah pandangannya ke sini, kemudian kita pindah ke titik tengah. Nah, setelah itu kita subtract enter. Nah, kemudian kita rubah arah ini. Ini kemudian kita pindahkan. Titik sini seperti ini. Setelah itu kita membuat garis pantu sepanjang 30 30 dari sini ke sini 30 meter, kemudian ke atas sepanjang 18 meter, kemudian ke atas lagi sepanjang 34 enter. Kita membuat lingkaran ya. Sekarang kita membuat lingkaran, kita ubah dulu garis sumbunya, kita membuat lingkaran. Lingkaran di sini, dan kita membuat garis pantu di sini sepanjang 30, 30 kemudian ke atas 18. Kita buat lingkaran titik ini dengan diameternya yaitu sebesar 22. Nah, kita press pull ke belakang, kemudian kita membuat lingkaran lagi ke samping sini sepanjang 34 meter, circle dengan diameternya yaitu 22. Kemudian kita langsung saja. Nah, sudah jadi ya. Tinggal kita union dulu. Dan kita buat tampilan dua dimensinya. Kita terlebih dahulu di sini kita fillet fillet dengan radiusnya sebesar 15, enter di sini, enter, kemudian sudah jadi. Tinggal kita rubah ke dua dimensi. Kita pindahkan dulu, kita hapus ini. Sudah jadi, kita rubah ke dua dimensi. Kita klik ini, kemudian layout satu enter. Kita klik di sini, skala 1:2 dengan orientasinya di sini.
Terlebih dahulu di sini sudut ininya sudah benar. Sekarang tinggal kita rubah ke 2 inci. Sudah jadi, sekarang tinggal kita rubah ke 2 dimensi. Pertama kita rotasi dulu. Sekarang tinggal kita rubah ke 2 dimensi. Dua dimensi. Seperti ini ya. Seperti ini. Setelah itu kita klik. Layout 1 sebelah sini, skala 1:2, exit, tarik ke atas. Ini ya.
enter. Tinggal kita kasih ukuran. Di sini ukurannya itu bukan di sini, sini. Sini ke sini. Kurang dari sini ke sini, kurang dari sini ke sini, kurang dari sini ke sini. Selanjutnya itu dari sini ke sini. Ukuran ini dari sini ke sini, ukuran dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kurang dari sini ke sini. Jarak dari sini ke sini, jarak dari antar lingkaran, seperti ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.